Oke, kalau begitu kita akan tahu seberapa dekat keluarga mereka bersama Trio Sempul. Inilah dia, keluarga Trio Sempul. Ini kedua orang tua Narji. Silakan, silakan duduk. Silakan Pak Haji Mansur. Bapaknya beda. Berarti bapak ini keluarga kita semua. Iya. Keluarga gua nih mah. Ini bapak gua. Iya. Kirain. Aduh. Apa kabar bro? Bapaknya kau. Waduh, ini keluarga, bukan keluarga Semprul, ini mah keluarganya Sule. Ini orang tua dari Sule dan iya, bapak dan ibunya dari Sule. Ya. Ini gara-gara tadi ngomong masalah pelaminan-pelaminan nama Maya, makanya langsung. Kita tuh ini langsung. Kayaknya sih seperti itu. Katanya itu, Kang Sule siapin pel-pel pelaminan. Itu udah ada orang tuanya yang panggilin. Jadi nih. Ayo. Jadi lu jadi niat poliklinik. Poliklinik, poliklinik. Gue di sini lah. Iya, iya, iya. Kangen sama mama gue. Silahkan, silahkan. Jangan pada pulang nih. Silahkan, silahkan, silahkan. Ji, ji, sini, ji. Minta ji. Nah. Eh, kalau di situ tamah ngatung tadi. Tadi kan... Oke, nanti ya disapa dulu pemirsa yang ada di studio. Oh, apa kabar semuanya? Lihat deh, kalau ganja Kang Sule datang dong, ya. Sapa dong. Assalamualaikum. Oh ini yang kemarin beli itu boneka Caki itu. Iya. Boneka Caki bisa nyanyi loh. Cakitnya tuh dia. Spesial apa sama mama datang dari Cimahi? Iya. Naik apa, Pak? Naik getek. Seberapa sering sih, Pak, kalau Sule ini pulang ke Cimahi gitu, sering gak? Enggak. Hari-hari ini mah kurang. Jarang. Jarang, jarang ke rumah. Sibuk. Sibuk. Ya, sibuk iya, iya. Mungkin lah. Tapi Abah sama Mak suka kangen gak sama Sule? Ya, kangen-kangen, tapi biasa aja. Kurang biasa. Susah. Iya, iya. Nah, ini jauh. Dulu bapak waktu ngusir Sule umur berapa? Sering ngusir mama dulu. Sering, sering. Mak dulu bener ya, Sule itu dulu katanya anaknya bandel waktu kecil. Oh. Enggak. Yang bandel bapaknya.